Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutlah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Waspadalah terhadap ragi. Saudara yang terkasih, hari ini Yesus mendobrak kemunafikan. Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Munafik adalah sikap berpura-pura. Orang munafik berusaha menampilkan citra yang baik, saleh, rajin ibadah, banyak beramal. Tapi, di balik semua citra palsu itu, tersembunyi kebusukan yang luar biasa. Yesus menegaskan bahwa kemunafikan itu akan terbongkar. Tiada sesuatu pun yang tertutup, yang takkan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang takkan diketahui. Apa yang kalian katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Dengan perkataan tersebut, Yesus hendak menegaskan bahwa tidak ada yang tertutup bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Sebab Allah itu maha tahu dan percuma kita bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu, apalagi kalau hal itu kita lakukan karena rasa takut. Karena itu, Yesus menghibur para murid agar tidak merasa takut terhadap pengaruh dan kemunafikan orang-orang yang membenci mereka. Yesus hari ini mengajak kita semua untuk memiliki kejujuran hati. Segala sesuatu yang tersembunyi akan tersingkap di hadapan Tuhan. Yesus mengecam orang-orang Farisi yang munafik, yang pintar menyembunyikan sesuatu. Saudara terkasih, dalam relasi dengan sesama, hendaknya kita senantiasa menjalin hubungan yang tulus, tanpa topeng yang penuh kepura-puraan. Hidup dalam ketersembunyian menjadi penghalang utama untuk menemukan kasih dengan orang lain. Kemampuan diri kita untuk senantiasa memiliki kemurnian dan kejujuran hati menjadi penting untuk mengembangkan sikap penuh cinta dan kasih dengan orang lain. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Syukur dan terima kasih atas iman yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami mengerti akan makna hidup kami. Utuslah Roh Kudus atas diri kami, agar kami mampu memperteguh dan mengembangkan iman kami, untuk menjadi semakin sempurna, dan kami pun menerima kehendak-Mu untuk menyelamatkan kami.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.